15 tahun. Pada saat ini kita mengawal kasus yang diduga eksploitasi seksual di bawah umur yang berinisial JA. Pada kesempatan ini kita melakukan tindak lanjut bagaimana LP selanjutnya. Pada kesempatan kemarin kita telah diwawancarai oleh pihak penyidik, baik dari saksi-saksi terdekat, dan pada saat ini akan diperiksa lagi nenek dari korban.